selamat pagi untuk semua. Okay, sekarang hari ini saya nak menunjukkan satu caravan Bailey Ranger model dia. So untuk caravan ni kita dah pasangkan aircon 220. So untuk sekarang hari ini saya nak bagi you tengok lah daripada exterior dengan interior untuk caravan ini. Okay. Okay, daripada depan kita boleh nampak lah untuk caravan ni kita dah pasang dengan ekor rumah daripada depan. So anda boleh lihat untuk caravan yang sekarang sedia ada ni, dia memang tak ada water tank. Dia water tank dia memang dekat luar lah. Daripada body dia memang tak ada water tank. So dekat sebelah sini adalah tempat plug in wire daripada outsource. So adalah satu bateri dekat dalam. So yang sebelah belakang sini adalah kita punya black water tank. Black water tank ni untuk air kencing atau air berak tu lah. So okay, sekarang tengok daripada belakang ni. Okay, so yang sebelah sini adalah tempat compartment untuk storage. Kita boleh agak besar juga untuk tempat ni kalau nak simpan-simpan barang-barang kan. Okay, yang ini adalah plug-in water, outsource water, fresh water daripada luar. Okay, ini adalah tank dia lah, nanti saya akan menunjukkan. Fresh water tank daripada luar ni. Okay, okay, mari sekarang kita tengok interior dia. Okay, so bila kita masuk ni boleh nampak ada kabinet-kabinet dekat atas lah. So untuk caravan biasanya dia ada satu sunroof yang besar. Sunroof ni boleh buka, dalam dia ada mosquito net sekali tu. So dia memang dia besar, so dia memang tak ada kipas lah untuk sunroof dia. So untuk unit ni condition memang betul-betul cantik. Lepas tu you takkan nampak kayu-kayu dia mereput dah. So sebelah sini adalah dia punya tempat masak. Tempat masak dia ada 4 mata kita boleh pakai. So sebelah putih ni adalah pintu dia. Okay, kita tengok dekat dalam ni, sebelah kanan ni adalah satu tandas. Okay, tandas ni memang ada rain shower sekali lah. Tu dia punya rain shower. Atas pun ada satu sunroof. Okay, so sama juga ada kabinet-kabinet dekat atas. So okay, yang sebelah depan ni cushion. Okay, kalau you tengok dekat sini ada satu sinki lagi. So sebelah sini ada satu microwave. So pintu ni memang boleh buka. Okay, so kini yang kau nak tengok video-video bertentang dengan motor atau caravan, you boleh komen dekat bawah. So kalau I ada, I akan ambil video tu. Sekian itu saja.